Salat Idul Adha hukumnya sunnah muakkadah yang menjadi salah satu syiar min syairil Islam. Pelaksanaan salat Idul Adha pada saat wabah COVID-19 yang belum sepenuhnya terkendali ini harus terus mempertimbangkan kondisi faktual di tengah masyarakat kita. Ketika kita berada di suatu kawasan yang sudah mulai terkendali, maka pelaksanaan salat Idul Adha dapat dilaksanakan di masjid secara berjamaah, di musola, di tanah lapang, di lapangan, di tempat terbuka, di gedung, atau tempat-tempat yang lain, tetapi harus tetap istiqomah menjalankan protokol kesehatan. Memakai masker, kemudian wudu dari rumah, membawa sajadah sendiri, menjaga jarak, kemudian juga memastikan kondisi kesehatan kita tetap fit. Ketika kita melihat bahwa diri kita sedang sakit atau memiliki penyakit bawaan, maka sebaiknya tetap sholat di rumah saja. Namun, ketika kita berada di kawasan yang angka penularannya masih menunjukkan tren meningkat, bahkan berada di daerah yang dalam kualifikasi hitam, maka pelaksanaan sholat Idul Adha sebaiknya tetap di rumah bersama keluarga.